Sebuah meteor meledak di langit Pittsburgh, Amerika Serikat pada 1 Januari 2022 kemarin. Ledakan yang memicu dentuman dan guncangan mirip gempa bumi itu diperkirakan memiliki kekuatan setara dengan 30 ton bahan peledak TNT. Ledakan yang terjadi siang bolong itu tadinya mematik banyak dugaan, tetapi Badan Antariksa Amerika Serikat NASA mengatakan bahwa dentuman tersebut dipicu oleh ledakan meteor di langit. Badan Pemantau Meteor NASA dalam unggahan di Facebook Senin 3 Januari 2022 mengumumkan bahwa salah satu situasinya berhasil merekam gelombang ledakan saat meteor itu pecah di udara dan melepaskan ledakan sonik. Dari data yang direkam stasiun tersebut, NASA memperkirakan bahwa energi yang dilepaskan dari ledakan meteor itu setara dengan 30 ton bahan peledak TNT. Lebih lanjut, NASA mengungkapkan bahwa hasil analisis mereka menunjukkan bahwa meteor tersebut melesat dengan kecepatan 72.400 km per jam. Sementara ukuran batu antariksa itu sekitar 1 meter dan bobotnya sekitar setengah ton. NASA juga mengatakan cuaca saat itu tak berawan, maka ledakan meteor tersebut akan bisa terlihat dengan jelas. Cahaya akibat ledakan itu diperkirakan 100 kali lebih terang dibanding dengan bulan purnama. Sementara itu, meteorolog layanan cuaca nasional Amerika Serikat, Shannon Heffernan, kepada media lokal mengatakan bahwa data-data satelit memang merekam percikan cahaya di langit di atas Washington County pada Sabtu 1 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 pagi. Cahaya itu diduga muncul saat meteor bergesekan dengan atmosfer bumi. Ledakan meteor di langit Amerika itu sejauh ini tidak menyebabkan kerugian, kerusakan, atau korban pada manusia. Meski demikian, beberapa warga di sekitar lokasi mengaku mendengar suara dentuman dan guncangan yang mirip gempa bumi.